Biarpun kisah percintaan mereka telah lama berakhir, namun hanya kerana satu tweet yang positif. Namun maklum balas yang diterima sedikit menghampakan. Apa pula kata Sharnaaz Ahmad? Kita dapatkan dia. Sharnaaz Ahmad membuka tirai 2015 dengan satu tindakan ataupun satu tweet kepada Sharnaaz Ahmad lah. Rasanya perkara ini bukannya satu perkara yang besar, tetapi disebabkan Sharnaaz Ahmad punya satu pengalaman ataupun sejarah silam dengan si dia. Agak terkejut juga dengan tindakan setengah pihak yang mengeksploitasikan tweet saya tu. Tweet yang saya tulis kat Tila, actually sebagai seorang kawan dalam industri, tak sepatutnya jugalah saya buat. Saya pun kena jaga hati pihak-pihak tertentu. Tweet tu tidak ada kena-mengena isu sensitif ke ataupun di sebalik tu. Apa yang Sharnaaz tweet ataupun tulis? Awesome performance, Sheila Hamzah, congrats. Yeah. Itu sahaja. Tapi dibalas dengan nyanyian lagu yang telah ditukar lirik kepada Tidak Ku Cinta. Perkara itu seperti mai balik dekat Sharnaaz. Opa kena tumbuk balik, kena baling balik. Padahal sesuatu yang orang kata positif. Kita baling bunga dekat dia, tapi dia baling taik kita. Tak boleh buat apalah, itu cara dia. Saya tak nak tengok kawan-kawan saya jatuh silap berada di satu par yang sangat-sangat tinggi. Saya, family saya, kita orang semua sokong dia. Sebab talent dia, mungkin cara dia, saya terima juga. Tak ada masalah. Mungkin lagu tu bukan dia buat untuk saya. Macam itik dia ke, pulau tower dia ke. Tahu. Apabila dia menukar lirik sebegitu rupa, mungkin ada peminat-peminat di luar yang berfikir Sharnaaz nak try balik ke macam mana? Tak pernah timbul perkataan try tu. Walaupun dia pernah jadi kekasih saya yang kami tak kesampaian. Lillahi ta'ala, saya cakap memang saya ikhlas. Kabarnya perkara tersebut memberikan sedikit kesan kepada Sharnaaz. Berlaku salah faham dengan individu yang Sharnaaz tengah rapat sekarang. Betul ke Sharnaaz? Ya juga lah, tapi salah diri sendiri lah. Kita kena minta maaf lah. Bagi saya pun tak fikir panjang pasal tweet tu. Tapi tak ada niat di sebalik tu. Saya tak boleh nak cakap apa. Saya tak nak ada musuh dengan siapa-siapa lah. Cukup lah. Zaman dulu saya punya ni cukup musuh je. Saya umur 30. Lagi 30 dah 60. Tambah lagi 10 bonus 70. Tak lama bro nak padam lah tu. Kenapa Sharnaaz mengambil keputusan untuk delete tweet tersebut? First sekali, manager saya yang telefon sendiri, better you delete. Nanti tak nak ada masalah dengan Sharnaaz. Dia punya fan club. Takut tweet tu disalah anggap. Saya tak nak ada isu dengan Sharnaaz. Dia orang sangat supportive tu Sharnaaz. Tapi alhamdulillah Sharnaaz langsung tak ada komen cakap yang macam Sharnaaz ni poyo lah nak ambil tahu pasal Sheila ke tak, tak. Dia orang faham sebab apa saya tweet tu adalah untuk performance Sheila. Memang dia bagus. Tak ada cakap yang nak ke Sheila ke apa ke, tak ada. Tukang jadi isu. Sheila lah tak marah, nanti yang Lala tu pula marah. Teri yang ke yang marah. Relax, relax, sabar. Jangan bangun gusi. Saya punya masalah dulu memang saya suka cakap lepas dan habis. Macam dah tak ada ujung lah saya suka cakap. Tapi sekarang ni saya dah sedar banyak lagu. Kalau orang tengok pertama